Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Wulandari dari kelas 2B, Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Purworejo, akan menjelaskan beberapa materi tentang aritmatika di SD. Jadi, tunggu videonya ya, simak baik-baik. Iya. Yang pertama itu adalah sejarah bilangan. Pada sejarah bilangan itu, yang pertama ada pendahuluan. Jadi, singkat cerita, pada peradaban manusia purba dulu, yang atau nenek moyang kita itu sudah mengenal yang namanya lambang bilangan. Di sini kita dapat mengetahui bukti-buktinya, yaitu tulisan di gua, terus kemudian ada susunan kayu yang melambangkan komunikasi-komunikasi, kemudian ada tatanan batu di luar atau di dalam gua untuk mereka komunikasi, seperti itu. Dan yang kedua adalah sistem bilangan Maya. Jadi sistem bilangan Maya itu ada 20 basis. Kita ada beberapa simbol sampai 19. Jadi untuk 0 itu seperti kopi, kemudian 1 itu sama dengan titik 1, kemudian kita contoh ya, 4 itu titik 4. Untuk 5 itu garis, kemudian 6 garis itu 1 sampai 19. Jadi 9. Nah, kemudian kita akan membahas contoh misalnya 150, maka basis 20 berarti 7 dikali 20 sisa 10. Seperti ini, maka 7 dikali 7-nya ditulis di sini 7, kemudian 10. Jadi, bilangan Maya 150 ini seperti ini. Yang ketiga itu adalah sistem bilangan Babilonia. Jadi, sistem bilangan Babilonia itu ada 5 simbol. Yang pertama itu adalah 0 dengan lambang seperti sigma, 1 segitiga kecil, kemudian untuk 10 kurang dari, kemudian 60 segitiga yang agak panjang, dan yang terakhir 600 segitiga dengan anak segitiga seperti ini. Kita contoh saja, misal 125. Gimana cara mengubah bilangan menjadi bilangan baru? Menjadi bilangan Babilonia, maka 60 dikali 2, 2 dikali 60 kan 120, ini ditambah 5. Maka kita gambar segitiga yang besar 2 dan ditambah 5, segitiga kecil 1350 suku. Maka 1000 dikali 1 ditambah 3, seperti 3 dikali 100, kemudian 50, 1 kali 50 7 itu ada 5 ya, tambah 1 kali 5 dan ditambah 2, maka 100.000 N, kemudian 300 C, 1 kali 50 L, 1 kali 5 V dan 2. Nah, yang pertama paham? Iya. Jadi yang kelima yaitu sistem bilangan Hindu Arab. Sistem bilangan Hindu Arab itu merupakan kelipatan perangkatan dari 10. Kita contoh saja, 555. Jadi 900, disini ada 50, dan 50. Kita hasilkan bahwa 500 itu 5 dikali 10 pangkat 2, kemudian ditambah 5 dikali 10, dan ditambah 2. Seperti itu. Untuk bilangan dan lambang bilangan itu ada beberapa bagian. Yang pertama itu membilang. Membilang adalah jika ada pengelompokan yang bersifat satuan, duaan, tigaan, dan seterusnya. Ini contoh untuk pengelompokan sifat yang satuan itu misalnya. Nah, ini termasuk satuan. Kemudian ada bintang. Ini duaan. Kemudian misalnya kita, nah ini tigaan. Di sini ada mengubah satu lambang bilangan dari 10 ke basis 0. Contohnya kita 375, 10 sama 5. Kita bahas 375 di bagi 5, maka 75 sisanya 0, kemudian 75 15 bisa 0, 15 75 sama dengan 15 sisa 0, maka hasilnya adalah 3000. Jadi pada nilai tempat juga ada nilai tempat yang dinyatakan dalam diagram. Misalnya di sini ada A, A0, A1, A2, A3. A0 adalah satuan, A1 adalah puluhan, dengan 10 pangkat 0, 10 pangkat 1, A2 ratusan, 10 pangkat 2, kemudian disini ada ribuan, ribuan ketiga dan 10. Jadi, yang ini adalah bilangan kardinal dan bilangan opsional. Bilangan kardinal itu misalnya bilangan eksponensial juga dari bilangan asli. Contohnya, Ani membeli 3 pensil, kemudian ke nilai. Dan ini membawa 5 buah es krim, jadi itu hanya bilangan asli. Kemudian untuk bilangan opsional itu bilangan yang menunjukkan nilai 4. Jadi contohnya Rani duduk di angka dibangun ke 3. Jadi dibangun ke 3 itu bangku pertama, kedua, dan ketiga. Misalnya, Rani mendapat juara kedua. Kan ada juara 1, juara 2, dan juara ketiga. Seperti itu. Yang bab ketiga yaitu ada himpunan bilangan. Himpunan bilangan yang pertama adalah bilangan cacah. Bilangan cacah adalah bilangan asli yang sangat familiar di kehidupan sehari-hari. Bilangan cacah ini contohnya ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Dua yaitu bilangan genap dan bilangan ganjil atau bilangan besar. Jadi untuk bilangan genap yaitu bilangan yang habis jika dibagi 2. Misal 16 dibagi 2 maka 8, sisanya 0 ya. Kemudian 4 dibagi 2 sama dengan 2, sisanya juga 0. Kemudian untuk bilangan ganjil atau bilangan besar itu bilangan
bilangan yang jika ada bilangan tunggal ditambah 1, maka hasilnya bilangan basal. Atau juga bilangan yang habisnya dibagi bilangan itu sendiri, namun bukan bilangan genap. Contohnya, 7 sama dengan bilangan genap 6 ditambah 1 sama dengan 7. Atau 3 dibagi bilangan sendiri sama dengan 1. Atau adalah bilangan ganjil. Yang ketiga itu konteks habis bagi. Konteks habis bagi ini jika ada bilangan yang dikali atau dibagi dengan bilangan itu sendiri, maka akan melibatkan bilangan itu juga. Misal, contohnya, 3 dikali 4 sama dengan 12. Ini untuk perkalian, kemudian kalau 12 dibagi 3 sama dengan 4, maka hanya melibatkan bilangan ini juga. Yang ketiga itu bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang lebih besar dari 1, kemudian hanya ada 2 faktor bilangan itu sendiri dan dikalikan 1. Contohnya 2 dikali 1 atau hanya 1 dikali 2. Kemudian untuk bilangan ketiga, maka 1 dikali 3 5, 1 dikali 5 7 sama dengan 7, 1 dikali 7. Kemudian untuk 11, 1 dikali 11. Biasanya ada bilangan prima yaitu 2, 3, 5, 7, 11, dan 1. Jadi yang keempat itu ada operasi hukum pada bilangan jajah. Yang pertama adalah penjumlahan pada bilangan jajah. Jadi bilangan jajah itu dapat dikenal dengan nilai garis bilangan. Misalnya, kita ada 3 ditambah 5. Maka ada penjumlahan bilangan. Jadi, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. 3, maka kita mengambil 3 dari 0, 1, 2, 3. Kemudian ditambahkan 5. Kita hitung dari sini, 1, 2, 3, 4, 5. Kita buat di sini. Maka 3 ditambah 5 sama dengan 10. Jadi yang kedua yaitu perkalian pada bilangan jajah. Perkalian pada bilangan jajah dapat didefinisikan dengan perkalian antara dua himpunan perkalian silang. Misalnya A dikali B sama dengan C, maka C ini menghasilkan faktor AB atau AB ini faktor dari hasil C. 2 dikali 4 sama dengan 8, maka 8 dibagi 2 sama dengan 4 atau sebaliknya 8 dibagi 4 sama dengan 2. Kemudian yang ketiga itu pengurangan bilangan jajah. Pengurangan bilangan jajah itu pengurangan yang dapat kita buat menjadi garis bilangan. Misalnya 12 dikurangi 7 sama dengan, kita buat garis bilangan seperti pada bilangan tadi, yaitu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan seterusnya. 12 dikurangi 3, maka kita ambil 12 dari sini, ambil 12, dikurangi 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi pada angka 5, maka 12 dikurangi 7 sama dengan 5. Dan ada pengurangan, itu juga ada pembagian bilangan jajah. Pembagian pada bilangan jajah itu juga sama dengan perkalian bisa bagi, dan tadi misalnya 8 dibagi 2 sama dengan 4. Atau juga kita bisa menggunakan tangan. Bisa menggunakan tangan, misalnya ada 10 dibagi 2, maka kita kelompokkan 2, 2, 2, 2, 2, maka 5. Atau 5 dibagi 5, 10 dibagi 5, sama dengan 10. 5, 5, 10. Ini juga sama dengan penjumlahannya. Jadi 5 ditambah 5, 10. Kemudian kita juga bisa menggambarkan dengan simbol seperti mainan supaya lebih menarik untuk anak-anak. Misalnya 8 dibagi 2, ada 10 bunga. Kemudian jika dibagi 2, maka kita kelompokkan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 10 dibagi 2 sama dengan 5. Kemudian kita juga dapat menggunakan garis bilangan. Misalnya 8 dibagi 2 sama dengan 8. Kita tadi kita menghasilkan dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita bagi 2, maka kita ada 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 5. Maka ada 4, 2. Maka jawabannya 8 dibagi 2 sama dengan 4. Kita dapat menggunakan sistem pengurangan beruntun. Misalnya 12 dibagi 2. Kemudian yang keempat itu urutan pada bilangan jajah. Jadi bilangan jajah itu sama dengan bilangan asli. Maka dapat kita urutkan dari yang terkecil menuju terbesar. Kita dapat membuat garis bilangan. Misalnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Jadi misalnya kita ada soal 2 dan 6. Manakah yang lebih besar antara 2 dan 6? Kita dapat menggunakan garis bilangan. Jika yang sebelah kiri, maka dia akan lebih kecil dibandingkan sebelah kanan. 2 dan 6, 2 di sini dan 6 di sini dan 2 di sini. Maka lebih besar yang jangan lupa kita dapat semula dua menyimpulkan bahwa dua lebih kecil dari enam. Atau juga misalnya 1 dengan 0, jadi 1 dan 0, 1 dan 0. Di sini lebih banyak dan sini sedikit, 1 maka lebih banyak daripada permutasi pangkat. Jadi pada permutasi pangkat ini terdapat 3 komponen bilangan, itu A sebagai bilangan pokok, M sebagai bilangan pangkat, dan A pangkat N sama dengan bilangan berpangkat. Contohnya 2 pangkat 3, maka 2 ini bilangan pokok, 3 bilangan pangkat, dan 2 pangkat 3 ini bilangan berpangkat. Maka dapat dibaca bahwa 2 pangkat 3 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. Ini hasil 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kemudian yang kelima yaitu ada bilangan bulat. Jadi yang pertama ada konsep bilangan bulat. Bilangan bulat itu adalah bilangan asli yang kita ambil dari yang sisi paling kiri itu negatif. Kita dapat menggunakan garis bilangan atau juga seperti biasa. Jadi kita ambil 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ada min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Sifat-sifat bilangan bulat. Sifat-sifat bilangan bulat itu ada 8. Yang pertama itu bilangan sifatnya untuk perkalian.
dan pembinaan hasil. Jadi contohnya, untuk perkabung, P dikali P atau P dikorong dalam tumbal. Sama juga untuk penjumlahan, P ditambah P, kemudian dalam tumbal. Bentuk sifat yang berbeda yaitu sifat komutatif. Sifat komutatif ini juga ditemukan pada penjumlahan dan perkabung. Contohnya pada penjumlahan, ditambah P sama dengan P ditambah P. Kita berikan dengan angka 2 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 2. Di sini hasilnya sama-sama 5, lebih dari. Jadi untuk perkalian, P dikali V sama dengan V dikali P. Kita masukkan angka 2 dikali 6 sama dengan 6 dikali 2. Jadinya di sini 2 kali 6 sama dengan 12. Kemudian di sini 6 kali 2 sama dengan 12. Ketiga ada sifat komutatif. Sifat komutatif ini juga sama pada, hanya terdapat pada perkalian dan penjumlahan. Misalnya pada penjumlahan kita ada P ditambah V ditambah F. Maka di sini P sama ditambah V per F. Namanya sifat elemen invert. Jadi setiap R adalah bilangan tunggal. Misalnya R tambah min R sama dengan min R plus R sama dengan 0. Namun itu kita sebenarnya yang tunggal. Jadi setiap bilangan P, maka bilangan tunggalnya adalah O. Jadi P ditambah O sama dengan O plus O plus P sama dengan O. Itu adalah bilangan tunggal. Itu adalah elemen identitas pertama yang tunggal. Seperti tadi yaitu jika P adalah bilangan tunggal, maka O adalah bilangan tunggal. Jadi P dikali O sama dengan O plus O. Yang ketujuh yaitu ada distributif perkalian terhadap penjumlahan. Jika ada bilangan tunggal A dikalikan C, maka A dikali C plus B akan menjadi A dikali B ditambah A dikali C. Ini adalah distributif. Kemudian untuk masalahnya A dikali C plus B ditambah C, maka A dikali B ditambah C dikali C, maka ini adalah distributif. Untuk perkalian dengan 0, jika P adalah bilangan tunggal, maka P dikali 0 sama dengan 0 dikali P. Maka jawabannya adalah operasi bilangan berarti yang pada penjumlahan. Kemudian kita buat dengan menggunakan garis bilangan. Misalnya 2 ditambah 5, maka kita dapat garis bilangan 1, 2, 5, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Kini kita ambil 2, maka 1, 2, kemudian 5, 1, 2, 3, 4, 5. Maka 2 tambah 5 sama dengan 7. Itu dalam perkalian. Seperti tadi misalnya kita menggunakan 2 dikali 3 sama dengan, kita buat garis bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Maka 2 kali 3 sama dengan 6. Pengurangan pada bilangan bulat. Pengurangan pada bilangan bulat ini juga sama menggunakan garis bilangan. Misalnya 5 dikurangi 2. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya 5, 1, 2, 3, 4, 5 dikurangi 2. Maka kita akan pilih jawab dikurangi lebih, dan kalau digunakan dengan seperti ini 1, 2. Operasi bilangan bulat yang keempat itu adalah pembagian bilangan bulat. Pembagian bilangan bulat ini juga sama dengan rumus sifat P dibagi P sama dengan R. Maka P dikali R sama dengan P. Contohnya jika 2 dikali 18 dibagi 2 sama dengan 9, maka 2 dikali 9 sama dengan 18. Kemudian untuk ketujuhnya itu ada bilangan rasional dan irasional. Jadi bilangan rasional adalah bilangan kelimunan yang menyatakan dengan perbandingan bulat antara A dan B. Atau dapat ditulis dengan A per B dengan cara bahwa A bahwa B sama B bukan 0. Contohnya adalah disini ada 3 tetap, jadi kita hasil 2, apa 2 dari 3 kan 3 tambah 0. Bilangan irasional, bilangan irasional bukan merupakan bilangan rasional karena tidak dapat dinyatakan dengan hubungan A dan B. Dengan contohnya adalah P, karena P merupakan bilangan yang pendekatannya lebih dari 1 sampai dengan 20. Atau juga contoh dari akar 3 sama dengan 1,7. Bagian C adalah operasi pada himpunan bilangan rasional. Himpunan bilangan rasional ini ada 4 operasi, yaitu penjumlahan, perkalian, pembagian, dan perkalian. Yang pertama adalah penjumlahan. Contohnya yaitu A per B ditambah C per D, maka hasilnya disilangkan A, D ditambah B, C per D. Misalnya 2 per 5 ditambah 1 per 5, maka kita dapat menghasilkan inputnya, menyamakan inputnya, jadinya 2 ditambah min 1 apa? Min 1 per 5. Dan untuk mengurangi ini mungkin sama jika A per B dikurangi C per D, maka A B dikurangi D per D. Kita masukkan angkanya 2 per 5 dikurangi min 1 per 5, maka kita samakan inputnya 5, 2 dikurangi min 1, 2 positif dikurangi tadi 1, dan nama kita angkanya 1, maka disini min 3 per 5. Kalian masih tahu apa itu pecahan dalam? Itu pecahan dalam itu pecahan yang bukan pecahan jadi atau pecahan biasa. Misalnya 4, 1, 5. Nah, di sini kita akan mengubah pecahan tambah ini menjadi pecahan yang sejati atau pecahan biasa. Dengan cara cepat, 4 kali 5, kemudian 20 tambah 1, 21, 4 kali 5. Ini cara cepatnya. Kemudian cara lebih panjangnya, 4, 1 per 5,
diubah menjadi pecahan biasa dengan cara 4 ditambah 1 per 5. Maka 4 per 1 adalah 1 per 5. Silakan 20 tambah 1 per 5 dengan 4 per 1 per 5. Nah, maka pecahan biasa disini ada mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Misalnya 15 per 7. Maka terdapat nyatanya menjadi pecahan campuran adalah sedangkan apabila 14 tambah 1 maka 15 per 7. Terdapatkan 14 per 7, penyebutnya kita dibagi 2 ditambah 1 per 7. Maka 14 dibagi 7, dibagi 7, 2 ditambah 1 per 7. Maka hasilnya 2, 1 per 7. Setelah ada penjumlahan, pengurangan, kemudian kita ada perkalian penjumlahan dalam rasional. Di sini dengan rumus A per B dikali C per D, maka AC per BD. Contohnya 2 per 5 dikali 1 per 5, maka 2 dikali 1 per 5 dikali 5, 2 min per 25. Kemudian yang terakhir adalah pembagian. Dengan rumus A per B dibagi C per D, maka A per B dan kita balik dan rumah, jadi kita kalikan D per C seperti ini. Maka hasilnya akan di A D per C. Kita masukkan nilainya, misalnya 2 per 5 dibagi 1 per 5. Kemudian 2 per 5 dikalikan dari 5 per min 1, maka hasilnya 2 dikali 5 per 5 dikali min 1, maka hasilnya 10 per min 5, maka hasilnya min 2. Kemudian yang ke-8, inilah yang paling sosial, yang kita kesini sudah dapat di luar kepala, yaitu aritmatika sosial. Aritmatika sosial itu yang pertama adalah mata uang. Kalian pasti sudah tidak sebagai mata uang. Mata uang adalah alat tukar standar yang digunakan dalam perdagangan atau kehidupan sehari-hari. Mata uang di negara Indonesia yaitu rupiah. Dan di negara lain juga banyak jenis mata uang. Mata uang rupiah ini terbagi menjadi beberapa macam jenis, yang misalnya kita pakai 1000, atau yang paling kecil itu 150 rupiah hingga 1 rupiah. Nanti sudah langka, dan sekarang ini adalah 1000 atau 100 atau 500. Kemudian ada lagi 2000 yang baru, 5000, 7000, 5000, 10000, 20000, 50000, dan yang terakhir terbesar adalah 100000. Kemudian untuk contoh soal macam-macam mata uang atau dapat dikelompokkan beberapa jenis mata uang. Misalnya di sini ada 15200 rupiah yang dapat kita kelompokkan menjadi beberapa macam mata uang. Di sini ada satu lembar uang 10000 maksudnya yang terbesar. Kemudian di sini ada 5000, satu lembar uang yang bermulai sama 5000. Ini yang terakhir satu kopi, karena 200 kopi uang yang bermulai 200 kopi. Namun sekarang belum mengangkai. Kemudian pada yang berikut adalah menyatakan nilai mata uang 8750 rupiah, satu lembar 5000-an dikali 5000 maka hasilnya 5000. Ini ada 700 ini berarti ada kata yang 500-an dikali 500 sama 500 rupiah, dan 700 dikali 500 adalah 200 ini satu keping 500 rupiah. Kemudian 50 satu keping uang 50 dikali 50 sama dengan belakang, maka disini akan 5.500, oh maaf, 5.500, jadi 8.750 rupiah. Di sini juga ada misalnya harganya 10.000. Setelah kita jual lagi, nah turun harga menjadi 7.000. Maka kita lagi 7.000. Setelah ada keuntungan yang kemudian